Dia tiba-tiba so-called prank-prank kayak gini, terus tiba-tiba nuduh orang begal aja gitu. Mau begal, Pak. Jadi repot orang gara-gara dia. Ini perkara kerjaan, orang mau kerja. Habis main. Enggak, Pak. Saya cuma lagi bikin video doang. Udah, jangan di sini. Gua bikin padahal. Oh, mampus ya, diomelin kan. Enggak, sorry, Pak. Entahai, Bang. Ah, bagus. Mana tadi? Berantem lu sama gua. Berantemin air, Bang. Aku mau buka rekening secara online. Mau nanya guys, yang ku garisin itu 10 ribu atau 10 juta ya? Transfer antar bank maksimum 10 juta per hari. Nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nolnya beda jauh. Orang pun marah-marah jadi apa? Anak gue. Gue gak tahu kenapa gue kehilangan kepercayaan akan generasi selanjutnya. Gak. Ini hanya oknum. Gak. Kita harus tetap percaya kalau di negara kita tercinta ini masa depan akan baik. Gerhana terjadi bukan karena matahari terhalang bulan. Terus gimana, Kak? Melainkan matahari itu sendiri yang meredup. Enggak, Ben. Kita kiamat, Ben. Bentar lagi, Ben. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di pembahasan lainnya tentang apa-apa yang terjadi di internet. Bagaimana liburan kamu, kawan-kawan semua? Apakah di lebaran kemarin ada bude-bude yang nanyain kapan nikah, kapan punya anak, kapan ini, kapan itu? Kasih tahu ke dia kalau semuanya mahal. Kayak lu mau ngebiayain aja. Berisik banget jadi. Selamat beraktivitas lagi, selamat kembali menjalani kehidupan seperti biasa lagi. Gue yakin nih hari Selasa udah pada macet jalanan. Jangan lupa siapkan air putih dan obat asam lambung karena kerjaan pasti berat, bro. Awal pertama kali kerja setelah lebaran itu pasti melelahkan karena apa? Numpuk. Kerjaan numpuk seperti yang terjadi di hari ini. Lu lihat nih tab. Ini tab adalah bahasan-bahasan yang datang dari sebelum bahkan sesudah lebaran, di mana ini nanti akan kita buat satu persatu dan sepertinya akan jadi video yang cukup banyak. Ini baru dari Twitter loh. Belum di Instagram, belum di artikel yang gue temuin. Nalaidin wal faizin dulu ya. Oke. Jadi, biar relatable akan gue mulai pembahasannya dengan sebuah perkara yang lagi diomongin banget sama orang-orang karena perkaranya sungguh sangat amat menjengkelkan dan memalukan karena ini datang dari TikTok. Sebuah aplikasi yang orang-orang di Twitter nyebutnya aplikasi kandang monyet. Gue juga gak tahu kenapa. Ben. Jangan salahkan gue. Salahkan orang yang menciptakan kata itu pertama kali. Tapi ini adalah tentang prank-prankan gak jelas yang dilakukan sama emas-emas. Dan emas-emas ini kalau misalkan lo masih ingat, dia dulu sempat terkenal dengan jargonnya yang apaan tuh? Eh, mana apa antunya? Apaan sih? Dari apa antu jadi apaan sih? Dia ini adalah orang yang waktu itu ketika pertama kali hadir, generasinya barengan sama generasi, oh nih, Cepmek, terus sama mas-mas ramah ini. Ada lagi nih ngomongin. Apaan tuh? Bacain lip. Pengen gabung bareng tapi gak ada motor, Bang. Iya, udah gitu dah ya. Pokoknya dia dulunya terkenal karena apaan tuh itu. Sempat masuk TV beberapa kali waktu itu, kayaknya seinget gue sempat masuk Lapor Pak. Dan mungkin karena kontennya udah mulai gak ngangkat atau gimana, dia pun beralih profesi menjadi seorang prankster. Yeay. Tipikal prank orang-orang yang kalau misalkan nanti mau masuk surga tiba-tiba di prank sama malaikat. Enggak, ini bukan surga, ini neraka. Mampus. Nama tiktokersnya adalah Galih Los 29, gue juga gak tahu Losnya itu kenapa. Kalau mau PP atau endorse DM ya, gitu. Dan dia lagi diomongin banget di Twitter karena perkara prank-prankannya ini udah sampai ada di titik mengganggu. Dan mengganggunya keterlaluan karena ini urusannya sama pekerjaan orang. Ini kita lihat salah satunya. Ini bukan yang dipermasalahkan, tapi ini salah satu dari prank-prankannya dia. Pak, saya boleh minta gasnya gak satu? Mau saya jual di tukang ikan, boleh nggak minta gas yang satu? Gas yang ini aja. Nggak bisa, Pak. Saya emang kenapa? Nggak bisa, Pak. Saya mau beli. Kalau nggak, serahin motor Bapak deh. Serahin motor Bapak. Nggak. Emang kenapa, Pak? Bapak tenang aja dulu. Bentar saya liatin.
Oh, ini tuh jadi tipikal-tipikal prank-prank Aidan enggak sih? Prank-prank yang pura-pura hipnotis segala macam terus ntar endingnya dikasih duit, mungkin kayak gitu ya. Tapi ini jadi cukup menyebalkan karena apa? Karena dia ngegangguin kerjaannya orang. Maksudnya kalau lu enggak ada gawean nih, kalau lu enggak ada kerjaan, jangan gangguin orang yang punya kerjaan gitu loh. Otak lu emang apaan tuh? Apaan sih? Tenang dulu. Saya cuma pengen minta gasnya doang satu, Pak. Enggak bisa, saya mau ada kemarin bos jangan ya. Sebentar sini, Pak. Saya marah bos nanti. Sebentar dulu deh, Pak. Nanti marah-marah bos. Sebentar sini, Pak. Enggak sih, bilangin sini. Ya. Jangan marah-marah sini. Ini sih bilangin. Sini, ya, Pak. Ini ya. Sini bilang enggak, Pak. Pak, sini sebentar. Pak. Ah. Pak, sini, Pak. Pak, sini dulu, Pak. Sini, Pak. Sini, Pak. Di perumahan gua ada tukang galon sama tukang gas yang cukup terkenal namanya Bang Udin. Bang Udin tuh orangnya baik. Tapi gue yakin kalau ketemu dia, dikeplak kepalanya, men. Mulutnya ditaruhin selang gas, kepalanya dicetekin nyala, gue yakin. Gak jelas lu. Mas, bentar. Orang lagi kerja. Ya. Sebentar, Pak. Bapak, sini, Pak. Taruh enggak? Pak. Taruh enggak? Ini sini, saya yang taruh. Taruh. Ini sih, Bapak sini dulu. Taruh enggak? Kesel tuh. Ini mesti saya taruh, Bapak sini dulu. Taruh. Orang buru-buru ini. Sini sebentar, Pak. Nih. Saya taruh nih, Pak. Sini dulu, sebentar, Bapak. Saya cuma pengen nyari motor. Lebaran, saya pengen nyari motor, Pak. Taruh buru-buru. Saya jual, ah. Iya, asik. Boleh enggak, Pak? Boleh enggak saya jual? Cepat lagi nih, buru-buru. Sebentar sini, Pak. Aduh. Orang mau kerja kok. Ya udah saya jual. Tengil banget kelakuannya, keris banget, najis dah. Saya bukan maling, Pak. Pak, saya bukan maling, Pak. Pak, itu saya nyop kamera, Pak. Gue tuh kadang suka bingung tau ngeliatin perkara prank kayak gini. Maksud gue ini bukan 2016, 2017, 2015 dimana youtuber masih berjaya. Oh, atau gini, gue ngerasanya mungkin gini. Jadi kayak TikTok ini udah persis banget kayak YouTube aja gitu secara perkembangan. Dulu kan 2015, 2016 perkara prank-prankan ini sempet kemakan banget. Sampai akhirnya orang pun pada kesel sama tipikal prank yang ada karena semuanya by default sama gitu, kayak pranknya ini, orang ngikutin ini, terus semuanya. Dan itu juga kejadian di TikTok kan. Pokoknya kalau nggak salah sampai ada di titik dimana ada bapak-bapak, ibu-ibu gitu lagi puasa, terus ada YouTuber datang nyamperin ngebawain pizza sama duit berapa juta gitu, terus kayak nawarin, "Bapak kalau mau batal puasa saya kasih pizza sama duit," terus gitu. Orang kan gedek banget jadinya kan. Akhirnya orang benci prank-prank yang ada di YouTube. Dan ya lama-lama kontennya nggak laku sendiri gitu. Oh, kabar terakhirnya sih orang yang tadi ngasih pizzaan itu dia nyalek. YouTuber nyalek, dua kata lucu, YouTuber nyalek. Terus mungkin itulah yang terjadi di TikTok. Dan apa ya, sama gitu kayak, coba, prank hipnotis deh. Prank hipnotis kan sempat ada masanya rame banget kan. Dia ngebikin, ya banyak. Isinya perkaranya gitu-gitu doang. Itu lagi, diomelin orang. Jadi kayak, objektif mereka adalah siapa yang ditampol orang duluan gitu. Dan orang mungkin di TikTok ngerasanya kayak itu seru. Dan salah satu yang melakukan adalah si Galilos ini. Karena apaan tuh udah berubah jadi apaan sih. Ini lama-lama cringe kan. Nah masalahnya dia itu ngebikin konten prank-prankan gitu. Korbannya adalah mas ini yang kemudian pacarnya itu ngebikin manifest ngasih tahu kalau cowoknya dia di prank sama content creator pas lagi dapat orderan, bahkan sampai di cancel orderannya. Terus content creator juga nggak ada izin buat ngupload, bahkan bilangnya pas di hari video itu syuting dia bilang nggak akan diupload, tapi ternyata tetap dinaikin. Jadi kan artinya naikin video tanpa izin. Terus di hari Kamis, karena videonya udah naik, cowoknya minta buat videonya di take down aja. Karena cowoknya ngerasa gak nyaman, dikasih waktu dari hari Jumat sampai sekarang untuk take down videonya. Tapi cuma disuruh sabar terus, harus gimana? Harus dilawan! Cara terbaik untuk membantai content creator congkak adalah dengan membawa netizen, bro. Prang-prang aja lagian lu. Diomelin malaikat ya, Gie. Lu udah depan pintu surga nih, kamu masuk surga, dibuka sama malaikat, neraka, bohong, gak mampus, dijorokin lu. Videonya kayak apa? Videonya tuh kayak gini. Dan ini cukup jadi masalah sebenarnya. Kayaknya ini tipikal prank-prank hipnotis mau ngambil motor gitu. Tenang aja. Gue dapet orderan. Gue dapet orderan.
Lu boleh ikut lu enggak? Enggak. Ini siapa anjing? Panggil satpam lu. Panggil aja. Oke, Bang. Bang, Bang. Minta lu, Bang. Tahu, Bang. Ini lihat, Bang. Bang, Bang. Panggil. Pak, Pak. Pak, Pak, Pak. Tenggil banget, sumpah gue kesel, kenapa ya? Begal, Pak. Hah? Nah, dan ini yang jadi masalah gitu, dia tiba-tiba so called prank kayak gini, terus tiba-tiba nuduh orang begal aja gitu. Mau begal, Pak. Mau begal, Pak. Orang gila, Pak. Begal lu ya. Orang gila, Pak. Dia mau begal, Pak. Motor saya, Pak, mau dipakai sama dia, Pak. Motor saya mau dipakai sama dia, Pak. Ini yang mana yang begal? Ini dia begal, Pak. Ya, saya juga punya STNK. Oke. Ah, langsung dia bilang. Jadi repot orang gara-gara dia. Ini perkara kerjaan, orang mau kerja. Habis main. Pak. Enggak, Pak. Saya cuma dia lagi bikin video doang. Udah jangan di sini, gua bikin panas. Oh, mampus kan diomelin kan. Enggak, sori, Bang. Entah, ah, bagus. Mana tadi? Berantem lu sama gua, berantemin aja, Bang. Sumpah, gua tuh sayangnya gua enggak suka keluar rumah, tapi kayaknya kalau nanti at some point of time gue keluar rumah terus ketemu tipikal orang-orang kayak gini, kalau diajakin berantem, berantem dah. Gue tahu kekerasan tidak menyelesaikan masalah, tapi enak kali nampol prank-prankan begini, sumpah. Ah, ngasih duit kagak. Kalau Aiden, gue nggak tahu ya apa bedanya sama Aiden, tapi kayaknya kalau Aiden tuh perkara terakhirannya ngambil duit, dan ini adalah tipikal copycat yang metode dan cara perlakuannya itu terlalu cringe gitu. Ini gangguin orang kerja, lu gak tahu ya? Beberapa waktu lalu seinget gue sempat ada kasus. Ada dokter muda gitu, kalau gak salah cewek. Seinget gue diteriakin maling, terus akhirnya dikejar orang, terus kecelakaan, dan meninggal, men. Maksud gue kalau sampai ada titik kayak gitu gimana? Semuanya berlindung di balik kata prank, tai, prank anjing. Sebagai orang yang udah nge-YouTube dari tahun kapan tahu itu, ngelihat prank-prankan muak, bro, sumpah dah. Akhirnya ya udah dia dimaki-maki sama orang aja di mana-mana. Untung yang nyamperin itu kan security kan. Coba yang nyamperin warga bawa balok gitu tiba-tiba yang di motor dipukul gimana nih? Halo guys, aku sendernya, alhamdulillah video yang di TikTok udah di take down. Makasih berkat bantuan kalian tuh content creator mau nge-reach out dan akhirnya mau ngapus videonya. Bukannya konteks prank tuh gitu ya, maksudnya 9gag gitu. Kan pada akhirnya mereka kayak, oh di sana kamera, setuju nggak kalau misalkan dinaikin di TikTok atau di YouTube atau apa gitu, kan ada persetujuan dulu. Ini ya Allah, asik bener. Mencoba asik tapi kelewatan gitu loh. Terus ada kayaknya ini ada video lain deh. Ini mobil GNT Cargo ya? Iya, GNT Cargo. Oh iya, ini saya mau ngambil paket, Mas. Atas nama siapa? Atas nama Galih. Atas nama Galih. Oh, iya. Iya, Mas. Jalan, Mas. Nah, kayak gitu yang itu, Mas. Oh, iya ini. Iya. Iya, Mas, itu, Mas. Iya, Mas. Mas. Apaan sih, ya Allah. Mending lu balik ke apaan tuh aja dah. Harmless itu, maksudnya kayak lu balas-balasin komen aja udah gitu, cukup, gak usah. Dan gua gak tahu gimana lu ngelihatnya ya. Tapi gua ngerasa di settingan, gak jelas apa. Tidak ada urgensi untuk orangnya marah-marah atau gimana. Kepanikannya seolah-olah palsu. Gringge. Dan lu tahu apa yang terjadi? Pada akhirnya dia minta maaf, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galih. Saya di sini ingin mengklarifikasi tentang video kegaduhan saya yang sedang ramai di sosial media. Saya di sini, gue tahu nih di mana. Anjir, deket nih kayak orangnya. Di sini sudah meminta maaf kepada korban dan korban pun ingin memaafkan saya jika video ini di take down dan ini bukti catnya. Gue minta lo hapus videonya. Oke, Bang, siap. Aman kok, Bang. Yang penting gue minta maaf ya, Bang. Gue maafin tapi lo take down videonya. Oke, Bang. Oke, Bang. Ya. Dan untuk videonya sudah saya take down dan ini buktinya. Sekali lagi saya minta maaf kepada korban dan kepada teman-teman saya yang telah saya rugikan atau video yang saya buat itu meresahkan. Saya juga tidak ingin hal ini terjadi dan karena sudah telah. Kalau nggak ingin hal itu terjadi ya jangan dilakuin, Bang. Anjur,
Semoga teman-teman bisa memaafkan saya dan tidak ada yang berkomentar negatif ke saya. Sekali lagi saya minta maaf dan saya akan membuat konten yang lebih positif lagi. Terima kasih. Komennya, pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak. Yo. Meskipun demikian, sebenarnya ya, sebenarnya kalau dipikir-pikir, apakah banyak prank yang lebih parah di luar sana? Ada. Salahnya dia adalah dia ngelakuin prank-prankan itu ke orang yang salah, ke orang yang ceweknya bisa naro di manifest untuk kemudian manifest itu jadi rame dan dia diteken, dia yang diteken. Apakah orang-orang di luar sana nanti yang ngebikin video-video TikTok itu akan tetap melakukan prank yang sama? Ya kemungkinan besar iya. Dia salah cari lawan aja gitu, sesederhana itu. Dan apa ya, orang yang terlalu bersenang-senang di kepalanya sendiri itu jadinya, padahal juga pada akhirnya konten prank-prankan kayak gini berapa persen sih yang asli? Kayaknya kalau misalkan yang asli beneran ya orangnya akan marah, yang palsu akan terlalu kelihatan cringe untuk. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa kok bang. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa bang. Ya, sorry. Settingannya terlalu kelihatan. Apaan sih? Ah. Dia apa sih? Oh, tes kebaikan orang random. Kebaikan apa kalau settingan? Gak bisa, bang. Gue gak tahu bagaimana lu ngelihatnya, tapi kayak, ya, at the end of the day, dia udah minta maaf. Orangnya yang itu sudah memaafkan. Nah, mungkin ini bisa jadi pelajaran buat TikToker-TikToker lain di luar sana yang masih berpikiran kalau misalkan lu bisa berlindung di balik kata prank-prank-prank-prank itu. Enggak, bro. Enggak. Gua enggak tahu apakah itu consider sebagai resiko pekerjaan. Ditampol tuh apakah resiko pekerjaan gitu? Gua enggak tahu ya. Dia pernah enggak sih ada prankster-prankster TikTok ini yang kemudian beneran ditampol sama orang gitu? Gua pengen tahu dah. Tinggal nunggu waktu aja, men. Sumpah dah. Kalau kelakuan lu kayak gitu tinggal nunggu waktu aja, lu either ditampol orang atau lu diperkarain sama orang. Karena lu kalau lihat di kolom komentar banyak orang yang pengen proses hukum anjir. Perkaranya jadi serius kalau lu main-main sama orang di internet gitu. Aneh bener emang kelakuan. Dia udah minta maaf ya udah. Terus oh, mari kita selipkan pembahasan yang sudah cukup lama. Ada seorang pria bermobil kepergok mencuri BH tetangganya. Yo. Tetangganya sih? Berarti dia tinggal di situ. Hah? Kenapa ambil BH, Mas? Iya, tapi kenapa, Mas? Panggil satpam, satpam panggil. Guys, viral nih sebuah video seorang pria bermobil putih kepergok mencuri bra di sebuah perumahan elit di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan pada Rabu 3 April. Oh, 3 April aja udah lama banget. Menurut Kapolsek Pondok Aren, pria berinisial S itu juga merupakan penghuni di perumahan elit tersebut. Dengan kata lain, korban dan pencuri bertetangga, namun keduanya nggak saling kenal karena tinggal di blok yang berbeda. Alasan apa yang membuat elu ngambil BH orang pakai mobil? Lu kalau mau beli ke mall, Ben, ke pasar Senggol banyak BH ceban. Gua enggak pernah beli BH berapa sih, gua enggak tahu deh. Tapi maksudnya kayak 100.000 ya lu dapat berapa biji gitu BH. Maksudnya kalau lu kurang, mobilnya Stargazer anjir, Stargazer lumayan loh. Dia punya uang untuk membeli mobil, tidak untuk membeli BH anjir. BH ngambil punya orang, gua enggak. Lu mau diapain, mau dipakai? Mulanya, asisten rumah tangga atau ART korban menjemur pakaian dalam milik majikannya di halaman rumah. Lalu, lewat CCTV, korban melihat S mondar-mandir di depan rumahnya dan gak sama sekali nih mencurigai S. Namun ternyata, S mencuri dua pakaian dalam milik korban dan langsung masuk ke dalam mobil Hyundai Stargazer miliknya. Masya Allah. Saat itu, korban langsung lari keluar rumah dan merekam si S. Namun, si S gak terima nih kalau dirinya direkam sama korban dan memohon untuk tidak divideokan. S kemudian keluar dari mobilnya sambil mengembalikan bra curiannya ke halaman rumah korban sambil meminta maaf. Enggak, maksudnya lu melakukan sebuah tindakan yang kita bisa katakan kriminal ya, karena pencurian-pencurian itu kriminal, bro. Udah apa pencurian kriminal, BH lagi dia bilang, anjing amat, the kriminal, cabul lu bang, lu mau jadi apa lu di penjara, kayak. Terus dia takut ketika di videokan, lu berharap apa?
dapat TV, dapat tanjidor, enggak ada. Dia lu diomel-omelin orang. Namun si korban meminta ART-nya untuk segera melapor ke keamanan setempat. Tapi sayangnya S kemudian kembali ke mobilnya dan langsung meninggalkan lokasi kejadian. Sementara itu, penghuni perumahan yang lain tampak hanya melihat cekcok tersebut. Gimana nih kalau udah begini? Lagian hari gini masih aja sih nyolong pakaian dalam orang. Bukan hari gini masih aja nyolong. Ngapain? Tampol. Elah, semua dari tadi pengen ditampol. Gak jelas dah kelakuan orang-orang gini, sumpah dah. Ini tanggal 2 April. Bulan puasa, nyet. Otak lu emang dipake gak sih? Buset dah. Masya Allah, Tuhan. Ya Allah. Lebaran dia nyamperin gak? Dia lebaran datang kayak, mohon maaf lahir batin, maaf kemarin ngambil BH. Harusnya saya ngambil celana dalam gitu. Tampol aja, Bang. Kejelas anjir. Well, yang punya rumah enggak bikin laporan sih, enggak bikin LP, jadi kayak ya udah. Astaga. Aneh. Tapi lu mau tahu yang lebih aneh dari aneh ini? Gua cukup kebingungan tentang perdebatan generasi emas ketika secara sumber daya tuh menakutkan, men. Gua tuh ada ketakutan gitu sama ABG-ABG yang megang HP tapi secara pola pikir tuh lebih pintar HP-nya jauh kemana-mana gitu. Kita akan memunculkan kompilasi orang-orang wadaw SDM generasi cemas 2020. Generasi cemas itu 2035 ya, apa gimana? Intinya menuju generasi emas. Ada orang ngasih tahu kayak gini. Mendekati akhir Ramadan, Kemenak atau Kementerian Agama gelar sidang isbat penetapan Idul Fitri pada 9 April 2024. Secara pesan kita dapat, oh mau sidang isbat tanggal berapa? Tanggal 9 April. Ada yang komen, "Hah? Lebaran tanggal 9? Otak lu. Baca makanya. Gua tahu literasi di Indonesia ini sangat rendah sekali." Tapi ini cuma berapa kata loh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 kata, satu kalimat, masa tidak mau di... Hal lebaran tanggal 9, oke, nggak jelas, lanjut. Aku mau buka rekening secara online, mau nanya guys yang kugarisin itu 10 ribu atau 10 juta ya. Transfer antar bank maksimum 10 juta per hari, nolnya... Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang nolnya 6, 1 juta. Nolnya 7, itu 10 juta. Dia nanya. Yang ku garis biru itu 10 ribu atau 10 juta. Nolnya beda jauh. Orang pun marah-marah jadi apa? Anak goblok. Nah gitu. Manifest. Ini kan manifest ya. Yang tadi juga manifest tuh. Nih yang nanya lebaran tanggal 9. Ini tuh manifest. Automated. Jadi cara mereka adalah, mereka akan nge-DM akun-akun ini untuk dititipkan tweetnya untuk meminta balasan. Karena apa? Karena followers dari akun Twitter ini itu banyak. Nanya lah. Tapi gue sekarang merasanya, mereka tuh kagak nitip. Mereka tuh pengen nanya pertanyaan bodoh dan tidak diketahui dia siapa, supaya tidak dimaki-maki orang, gitu gue rasa. Mungkin kebingungannya dia adalah dia nggak tahu nih ini tuh, tapi kok masa nggak tahu sih? Oh my god, sender manifest ini makin hari makin banyak yang tolol ya. Iya, beberapa waktu lalu sempat ada yang nanya, guys aku pacaran terus kelewatan, aku punya anak. Ini menurut kalian anaknya aku rawat apa aku gugurin ya? Otak lu tolol! Kok otaknya tolol ya? Lu tolol, otak lu kok... Gimana sih? Pertanyaan-pertanyaan itu makin gak masuk akal gitu loh. Kita belajar angka tuh SD gak sih? Iya kan? Lu pikir ini terjadi hanya di Twitter doang? Enggak. Terjadi juga di TikTok. Di TikTok, ini berita... Itu sederhana. Muhammadiyah tetapkan 1 Ramadan pada 11 Maret 2024. Ini tanggapan NU. Tolong diingat, tetapkan 1 Ramadan pada 11 Maret. Oke. Maret ini berarti awal pertama kali puasa. Di komen,
kok bisa tanggal 11? Berarti 31 hari ya puasanya. Jadi tanggal 10 apa 11? Oi, kemarin kan lebaran tanggal 10 by the way. Muhammadiyah kan puasanya udah awal, jadi puasanya total 31 hari. Hah? Yang jelas mana woi 10 apa 11 April? Dari beritanya Maret, eh. Ini itu penetapan puasanya kapan, bukan lebarannya kapan. Simple kan? Baca. Masa kelemahan bangsa adalah membaca? Maksudnya kayak nyiksa orang ini supaya dia ngasih tahu petunjuk apa ya? Apa kita tampol? Jangan. Kasih aja tulisan, kasih aja buku, buku nih. Aku tidak kuat, akan ku kasih tahu. Jadi lebarannya tuh kapan? Kalau besok ay mau tidur lagi nih, Leonor, baca Leonor. Yang kayak gini lah yang ngebikin ya war antar medsos aja, war antara Twitter sama TikTok gitu. Apa ya yang salah ya? Kayaknya perkara fokus deh. Bukan perkara malas baca atau gimana, kayak perkara fokusnya tuh kebingungan gitu. Ini Maret, men. Makanya baca tuh jangan cuma headline-nya doang kan. Kesel sendiri gua. Meskipun demikian, ada yang ngasih antitesis. Kayak tadi kan orang pada marah-marah sama ini kan langsung kayak goblok gitu tiba-tiba aja kan. Tapi ada yang ngasih antitesis dan ngasih tahu kalau ada yang namanya learning disabilities. Jadi kayak jatuhnya tuh bukan bodoh, jatuhnya tuh ada keterbelakangan dalam belajar. Disleksia itu kesulitan dalam membaca, diskalkulia itu kesulitan dalam matematika, dan mungkin ini terjadi sama mbak yang ini yang gak bisa bedain 10 juta sama 10 ribu. Disgrafia itu kesulitan dalam menulis. Ini ada kesulitan dengan motor skill, motorik. Nih, dyspasia kesulitan dalam bahasa. Mungkin yang ini orang TikTok dengan bahasa enggak sih. Kayaknya yang ini enggak sih. Dia mampir tolol aja. Kesel gua. Terus ada ini segala macam. Oke, kita akan berpegang dengan itu ya. Kalau ini apa? Hamil di luar itu bukan aib. Yang aib itu usia perempuan di atas 22 tahun tapi belum menikah. Hah? Ntar dulu, nih, takutnya gue yang salah nih. Akunnya di private loh. Malu. Malu apa gimana nih menunjukkan ketololan luar biasa ini? Ini menurut lo dari list ini dia apa? Ini perlu disensor gak sih? Sensor aja pan, mukanya pan, kesian gue. Kesian, dia pasti malu menghadapi dunia men. Sumpah dengan pemikiran seperti itu. Terus ini, cok. Video ini cok, gateli cok. Sumpah cowongok kabeh. Gak kabeh sih, si mbak-mbak seng. Oh dan gak dihapus. Ya ampun. Perkara ini tuh sempat diomongin banget kemarin ya. Sempat diomongin banget karena sebenarnya nggak bisa dibilang tolol juga sih, maksudnya kayak ini perkaranya tuh bukan perkara kebodohan atau tidak gitu, tapi perkara tengil aja dan nggak dihapus loh. Mungkin karena dianggap rame kali. Tebak nama provinsi di Indonesia, ibu kota provinsi di Indonesia. IPS juga ada. Jawa Timur. Jawa Timur Surabaya. Gak tau. Jawa Timur ya ampun. Apa? Ibu kota provinsi Jawa Timur. Surabaya. Oke. Ibu kota Jawa Tengah? Bantul. Apa? Jambi. Nah kan? Yang orang permasalahkan adalah bukan dia salah jawab. Salah jawabnya oke, tapi salah jawabnya kejauhan. Maksudnya secara geografi, basis geografi, Jambi kan di sini. Kita belajar geografi yang sama gak sih? Maksudnya, secara kurikulum kita gak beda jauh ya. Gua KTK masih ada sih. PPKN sekarang udah PKN. Masa Jambi di sini, Jawa Tengah di sini. Kan yang artinya kita harus menentukan dulu dong secara alam bawah sadar nih, kita tahu nih secara luas Indonesia begini, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, terus ada Bali, NTT, terus ada Papua, ada Maluku segala macem, terus kebagi-bagi lagi. Maksudnya enggak mungkin Jambi di sini gitu. Gimana sih maksudnya? Kenapa gue kayak kesel banget Jambi. Ya? Padahal gak seharusnya kesel tau. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Magelang. Oh nah Magelang kota. Jogja. Jogja daerah istimewa Yogyakarta.
Semarang. Jawa Barat dong. Ya udah, kota Jawa Barat. Jakarta. Kan? Enggak, ya jadi masalah tuh itu, Ben. Yang orang-orang perdebatan tuh bukan mereka enggak tahu jawabannya apa, tapi dia yang nanya Jawa Barat apa? Jakarta, bro. Terus konsernya adalah kok Jawa Barat Jakarta? Gua enggak tahu kenapa gua kehilangan kepercayaan akan generasi selanjutnya. Enggak. Ini hanya oknum. Enggak. Kita harus tetap percaya kalau di negara kita tercinta ini masa depan akan baik. Gerhana terjadi bukan karena matahari terhalang bulan. Terus gimana, Kak? Melainkan matahari itu sendiri yang meredup. Enggak, Ben. Kita kiamat, Ben. Bentar lagi, Ben. Gerhana matahari tuh mataharinya meredup, Ben. Asumsi kita aja yang menganggap itu terhalang bulan padahal tidak. Coba perhatikan lagi gambar di video TikTok ini, Men. Orang belajar dari TikTok, Men. Enggak apa-apa, ada beberapa yang benar, tapi kalau keterlaluan tolol lah kayak gini, mau jadi apa bangsa? Orang habis lebaran loh, habis maaf-maafan kita. Kenapa? IQ-nya bukan jongkok, Men. Roll depan ini, buset. Serius, ini opini orang dewasa apa orang bingung? Orang gila. Orang stres. Meskipun kurikulum kita berbeda, kita di sekolah belajar kan ada yang namanya gerhana matahari, ada yang namanya gerhana bulan, ada alasannya, ada penumbra, ada umbra, ada yang... Ih. Alexander FE101, guys. Oh, aduh. Kenapa gua enggak kesana ya? Orang-orang ini flat earth 101. Ah, masa lu mau berdebat dengan pengikut bumi datar? Pasti mereka yang menang kan? Wah, mereka kan paling benar. Aduh. Terus gua juga enggak tahu ya. Gua sebenarnya harus mencari tahu ini dulu, tapi yang gua tahu hanya kemarahan dan kebingungan yang terjadi. Ada sentimen negatif di TikTok sama orang yang kuliah. Gua enggak tahu kenapa. Mungkin keributannya itu sebenarnya personal kali. Jadi kayak mungkin ada pertemanan gitu, A sama B berantem gitu. A sama B berantem, terus kayak A-nya bilang kayak, "Ah, lu sih enggak bisa kuliah," gitu. Terus B-nya kayak, "Ya lu ngapain kuliah?" gitu. Terus mereka bikin video TikTok sindir-sindiran. Tapi kayak kesannya malah jadi nyerang semua orang yang kuliah. Gua enggak tahu apakah kayak gitu atau enggak, tapi kalimat-kalimat mereka-mereka tuh kayak Nggak masuk akal gitu. Jadi mereka bener-bener ngehina orang-orang yang kuliah. Orang bodoh yang beli emas dan nunggu selama 4 tahun setidaknya jauh lebih pintar dibanding orang pintar yang buang duit plus waktu 4 tahun buat kuliah. Anggap biaya kuliah 1 juta deh. 1 juta kali 12 kali 4, 48 juta. Orang yang beli emas dengan nominal yang sama udah jelas untung 50%. Hah? Dia gak capek harus bolak-balik ke kampus belajar lewat YouTube aja. Belajar lewat YouTube aja. Oke, kalau misalkan yang dipelajarin hal-hal yang seperti bikin website, bikin video, bikin presentasi. Dokter kalau ngikutin YouTube orang bingung. Dia ngeblek badan tiba-tiba di panapan kreas mana ginjal. Orang gagal jantung yang mau diselamatin jantungnya diambil paru-paru gimana? Lo lu, siapa Ziko? Otak lu. Itu kalau nominal yang sama ya. Biasanya orang gak kuliah cenderung kerja. Gimana kalau dia spend 3 juta per bulan kali 4 tahun, goblok gak lu kuliah? Nah, gimana sih? Lu tahu yang namanya self-aware gak? Kalau misalkan pendidikan adalah hal terpenting yang harusnya dimiliki oleh setiap umat, pendidikan itu penting, bro. Karena kalau kagak itu jadi kayak gini. Gak usah kuliah kecuali mau jadi dokter. Ya memang benar, kuliah itu pengangguran dengan gaya nongkrong 4 tahun dengan gaya fantastis. Cuma mereka aja gengsi mengakui ketololan sendiri. Ya Allah, pinter banget si Ziko. Gue pengen tau si Ziko-Ziko ini umur berapa dah, anjir. Ada yang komen. Yang bikin HP lu punya banyak aplikasi membantu mempermudah akses kehidupan itu siapa? Emang lu tahu gue pakai HP apa enggak? Tol! Konteksnya bukan itu. Mau lu pakai PC, mau lu pakai komputer Pentium 3 yang buka ke rumah aja ngelek-ngelek, tetap aja lu yang lu gunakan adalah sebuah teknologi yang didesain
yang dimanufaktur, yang dibuat oleh orang yang susah banget ngomongnya. Orang-orang ini makannya apa ya? Perasaan nasi-nasi juga kayaknya dah. Lauknya apa sih? Kampas kopling. Men, goblok beneran, men. Gua enggak tahu mau ketawa apa mau nangis anjing. Negara lain berlomba soal pendidikan, Indonesia ngejar pendidikan diejek. Gimana mau menuju Indonesia emas ya? Gua enggak tahu kenapa kalimat ini sangat sering dikeluarkan oleh orang-orang loh. Kuliah adalah pengangguran dengan gaya nongkrong 4 tahun dengan gaya fantastis. Gini, gua enggak kuliah. Waktu itu alasannya adalah tentu terbentur ekonomi. Saya bukan berasal dari keluarga yang serba ada. Tapi apakah kalau waktu itu ada duitnya gue mau kuliah? Mau lah. Karena kuliah bukan cuman untuk gaya fantastis nongkrong ini, bro. Ada pelajaran yang diambil, ada socialize sama orang, ada sertifikat yang bisa lo bawa pulang. Lu kebanyakan nonton Andrew Tate lu. Sama siapa tuh yang versi Indonesianya siapa? Yang kemarin ngomongin kopi, lupa gua namanya. Saat kuliah dianggap pengangguran 4 tahun dengan gaya, langsung dikasih paham sama cewek besarnya manfaat pendidikan. Terus ada orang komen, dibilang, emang penting kuliah 4 tahun? Orang kaya kedua di Indonesia yang hartanya 117 triliunan aja sebatas lulusan SD. Tapi menurut lu, presentasinya gimana? Bill Gates gak lulus kuliah juga gak bisa disamain sama lu. Bill Gates, Mark Zuckerberg itu dia cabut kampus, cabut kuliahnya dari Harvard. Lu dari mana? Eh Wawan, eh Momoki. Ya Allah, kita juga ngapain sih ngedebat akun Twitter Anon PP Anime? Gak apa-apa, lu punya profil anime gak apa-apa. Aduh, menyebalkan sekali anjir. Udah bang, udah gak semua lulusan SD jadi miliarder. Betul, hanya sebagian kecil orang. Kuliah penting kalau mau jadi dokter, teknisi, bidan, atau kerjaan lain yang menuntut spesialisasi. Bang, gua udah lihat semua di TikTok. Dokter sama tutorial ada di YouTube. Dokter tutorialnya ada di YouTube, men. Lu tau gak sih kalau mau jadi spesialis dokter tuh harus seberapa lama? Kemarin gue dikasih tahu sama teman gue. Terus gue juga dikasih tahu sama orang yang kenal gue. Ternyata dia ada di dokter gigi dekat rumah. Kuliah dulu berapa tahun? 4 tahun kalau gue gak salah. Terus ada koas, habis koas ada spesialisasi. Ya Allah, panjang itu. Tutorial ada di YouTube, Dailymotion, Harvard Course. Harvard IT, course MIT ada. Bidan Kesmas, DLL, YouTube. Pengusaha TikTok udah cukup. Hah. Wah ini anjir. Lu kebanyakan ngelihat orang-orang money laundry lu di TikTok ya bangsat anjir. Dipikirnya pengusaha lewat TikTok cukup bangsat anjir. Jangan disamain lah sama orang yang tiba-tiba jualan skincare 6 bulan langsung punya rumah segede-gede gaban. Kagak anjir. Kurang jauh mainnya lu bang. Wadeh, si paling jauh mainnya. Seneng banget gua ngeliatin orang-orang kayak gini. Anjir ini, gue akan bikin video isinya berpuluh-puluh menit ngata-ngatain orang goblok anjing. Orang-orang yang bikin YouTube, Dailymotion, TikTok juga orang-orang kuliahan bang. Mereka rata-rata gak lulus kuliah bang, gue liat di TikTok. Semua lu liat di TikTok aja. Dah, gue banget orang ini lu. Tolong anjing. Men, untuk ada orang ngasih sumber TikTok aja tuh gue kagak. Ih, orang ngambil sumber dari Wikipedia aja diomelin lu. Ya Allah, kukira dia sarkas, ternyata beneran tolol. Udah main kesini mbak, MIT offers 2000 free online course. Iya, tapi online course beda sama kuliah. Online course itu untuk sertifikasi dan segala macam, bukan untuk spesialisasi. Aduh. Kebidanan tuh kuliah. Kalau misalkan sesuatu yang buruk terjadi, ada di atasnya nih yang ngejagain. Kalau semua-semua lu belajar dari YouTube, kemarin Bamba yang infus gua, yang diinfus ginjal. Ginjal sini lagi. Ah! Wah, capek banget, bro. Aduh. Laper gua. Pengen gua makan orang-orang kayak gini anjing. Kata gua berobat ke psikolog, Enggak tahu gua. Gua enggak tahu, men. Capek, men. Anak SMK kalau jadi office boy di situ, kalau bertahan lama nanti diangkat jadi dokter juga. Yang penting rajin kerja. Gue nggak tahu ini dia sarkas atau gobloknya, tapi anjing apaan sih? Ah, elah.
Bukan maksud gue untuk merendahkan pekerjaan office boy, bukan. Saya respect sekali. Tapi well, mungkin kalau office boy-nya kemudian dikuliahkan oleh kantor tersebut terus jadi dokter bisa sih sebenarnya. Apa gue yang salah menanggapi? Masalahnya gini. Kan ini perkara office boy diangkat jadi dokter tuh kan jadi pertanyaan kan. Di reply, tapi jujur temennya temanku juga dulu jadi kasir di salah satu rumah sakit swasta. Sekarang jadi HRD padahal dia nggak kuliah. Nggak bisa disamain. HRD hubungannya sama manusia. Dokter hubungannya sama bagian tubuh manusia yang kalau salah meninggal orangnya. Pernah nggak lu datang ke HRD terus kayak, oh ditolak terus dia meninggal? Bisa jadi sih, tapi enggak. Kok nyamain HRD sama dokter? HRD respect gua, temen gua HRD respect. Tapi kalau nyamain sama dokter, makin aneh. Dokter enggak harus kuliah, sebenarnya cuma dipersulit aja harus kuliah. Sini gua bedah lu pakai tutorial YouTube, mampus lu. Jantung lu pindahin ke pankreas, mampus lu. Ginjal lu ada dua jadi ganjil, satunya gua makan. Ah. Ngapain sih kita ini, sumpah dah gua bingung banget. Di sana komen-komennya banyak banget, men. Fenomena mahasiswa diejek ini sebenarnya awalnya karena apa? Di platform sebelah panas terus dan bahkan sekedar orang pakai toga aja kena rujak. Ini ada penelitiannya enggak ya? Ada sebuah studi kasus yang kayak ngasih tahu pokoknya orang yang punya halangan untuk tidak bisa melakukan itu punya kecenderungan untuk menjelek-jelekan sesuatu yang orang lain bisa lakukan untuk menjatuhkan mental siapapun orang yang berhasil ini supaya mereka setara. Yang padahal ya enggak juga, dengan lu menjatuhkan kayak gitu ya lu cuma akan dilihat sebagai manusia yang sebelah akalnya. Habis sudah jualan online open PO kak, yo. Udah habis berapa hektar tanah agar bisa pakai topi toga? Aduh gaji, lulusan SMK nih, iya Allah. Lulus kuliah bisa langsung kaya kah? Iya Allah. Kasian ya, mudanya kejar gelar terus tapi gaji UMR, iya Allah. Kenapa ya? Men, untuk kawan-kawanku yang berkuliah, you did great. Gak perlu kepikiran orang-orang kayak gini. Gak perlu lu malah jadi merasa kayak semuanya sia-sia, pengorbanan lu sia-sia. Enggak. Ada banyak hal yang bisa lo dapatkan lebih baik dari mereka. Kemarin ada pertanyaan, ah percuma kuliah lama-lama, temen gue kuliah aja gak sukses. Lah orang yang kuliah aja belum tentu sukses, gimana yang gak kuliah? Kan gitu. Memang ada beberapa studi kasus di mana ada orang gak kuliah, orang gak sekolah, bahkan punya nama jadi pengusaha dan lain sebagainya. Tapi persentasenya berapa persen? Bapaknya si orang ini siapa dulu? Koruptor bukan? Duit yang dipakai duit hasil money laundry bukan? Tiba-tiba jualan skincare enggak? Gitu aja bro, ya elah dipikirin amat. Mau jadi apa sih? Ah elah. Udah, kuliah atau enggaknya semuanya berdasarkan elu. Penting atau enggaknya sudut pandangnya masing-masing beda-beda. Tapi jangan hilang keyakinan, karena percayalah punya pendidikan yang layak itu sangat amat membuat kita hidup. Dan yang kayak gini pasti bakal ada terus men. Percaya gue, pasti akan muncul terus dari generasi ke generasi. Jadi fokusnya adalah yaudah perbaikin diri aja, fokus ke tujuan pribadi masing-masing. Karena gue yakin gak semua orang punya tujuan yang sama gitu. Ada orang kecilnya sakit-sakitan, terus kayak berobat terus segala macam, orang tuanya gak punya uang. Anak ini akhirnya mutusin buat pengen jadi dokter. Untuk apa? Untuk ngebantu orang-orang yang kayak dia di zaman dulu. Untuk ngebantu orang-orang yang gak punya uang untuk dapat pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, dan lain sebagainya. Insecure-nya orang-orang ini bukanlah tanggung jawab lu. Kuliahlah yang pinter, belajarlah yang pinter. Supaya apa? Supaya tidak masuk dalam perkara kebodohan seperti ini. Pajero 2,6 juta, Mercy 2,6 juta ya, BMW. Mercy 2,6 juta. Mobil-mobil ini semuanya itu dibeli dengan uang di awal itu hanya 2,6 juta.
Kang, ini judi online apa gimana? Kang, ini investasi bodong apa gimana? Bukan, teman-teman. 2,6 juta itu adalah modal untuk kita berbisnis di bisnis syariah anti riba Best Corporation, yang mana ketika teman-teman jalankan bisnisnya, teman-teman bisa kebeli Pajero, bisa kebeli Mercy, bisa... Supaya tidak masuk MLM ya. Jasnya dia aja kegedean, bro. Fitting dulu nama bang kalau beli jas, ya elah. Modal dikit kek biar orang percaya. Kesel banget gue. Udah ya, nanti akan ada video lainnya, ada video lanjutannya. Gue lagi pengen pure marah-marah aja untuk mengeluarkan semua yang sudah tertahan selama bulan puasa. Sampai waktunya tiba, tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Like, comment, subscribe. Karena ada 50%-an yang belum subscribe ke channel ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Love you all so much. Sama gue Andri, sekian dan... Capek banget. Melawan orang bodoh tidak akan menang. Tapi kok susah? Gimana ya kalau berdebat sama orang kayak gitu di internet ya? Apa kita iya-iya aja gitu? Kayak, oh iya bro mantap, oke. Lu paling hebat, lu paling jago, oke. Iya omongan lu emang paling valid, oke. Gitu, gitu. Tapi lu setuju gak sih sebutannya ABK kandang monyet? Kayaknya itu terlalu kasar deh, tapi gue gak tahu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.